kami enaknya parah sih. Sampai nggak tahu lagi mau ngomong apa. Sekarang kan gitu, blablabla. Aduh, nggak tahu lagi mau ngomong apa katanya. Aduh. Enak banget sumpah, ini levelnya level meninggal. Enak sampai meninggal kan sekarang. Ada di deretan nampaknya apa Times Square di Yeongpo, Seoul, Korea Selatan. Terus rencana kita pesan ini ada nasi goreng nanas sama juga tom yum. Pakai bahasa Inggris dong biar keren. And then this is Thailand food. Semoga kita dapat mereview nanti gimana rasanya campur aduknya antara Korea dan Thailand dengan dipadukan cita rasa Indonesia. Oke. By the way, itu minumnya apa minumnya? Ini saya pesen mango juice. Mangga ya? Kayak apa rasanya? Enak. Marimas apa bukan kira-kira? Setengah marimas. Setengah. Masa kayak enggak jus asli. Iya kayak jus cokotak gitu. Oke. Tapi untuk tempatnya worth it sih, nyaman juga. Pas masuk tadi kita di scan dulu akun kakak kita supaya ntar kalau ada kejadian enggak diinginkan bisa cepat terdeteksi. Jadi ini juga langkah satu pasti untuk nanti bisa ditonton untuk bootcut di Indonesia utamanya. Ketika pelanggan masuk, jadi juga ada nyaman di situ. Oke. Mau nyobain tom yum. Karena beberapa kali nyari di tempat-tempat lain di Myeongdong dan sebagainya itu nggak ada sih. Waktu itu habis. Jadi ini first time saya mau nyobain tom yum. Selain tom yum, kita juga pesen nasi goreng nanas. Nasi goreng nanas, terus minumnya ada kalam, apa tadi namanya? Kalamasi. Coba, selamat makan ya. Nanti kita coba icip-icip. Rempahnya juga mirip kayak di Indo, karena ini masakan Thailand. Kalau enggak Asia sih. Asia ini emang rempahnya lebih kuat dari masakan Korea. Lausnya guys, jadi bukan daging. Tadi sempat kaget sih, dikiranya itu daging kan. Laos, jadi isinya udang. Jadi ini udang, jamur, ada kangkung guys. Kangkung? Kayaknya. Jadi di Korea juga ada kangkung ya. Jadi karena minat konsumsi kangkung di sini ada, jadi ekspor juga, ada yang tamenan juga. Tapi lumayan mahal sih, kalau sekilo 6.000. Kalau di rupiah sekitar 70 ribuan. Cobain. Ini
ini lebih spesifik. Jadi cabenya kerasa, tapi segar. Worth it lah. Asinnya juga pas. 5 sampai 10 berapa untuk nasi gorengnya? Rata-rata untuk nilainya nasi goreng 8. Wah, lumayan enak lah ya. 8. Gurihnya pas. Aduk. Ini ada jamurnya. Oke. Udangnya lumayan gede sih. Ini ada berapa udangnya ya? Ini sekitar ada 8 atau 10 kayaknya. Ada yang udah kupasan, ada yang belum. Tomat. Untuk nasi gorengnya kita cobain juga nasi goreng nanas, ada udangnya juga lagi-lagi. Di sini ada, kalau dilihat ada pak choy, terus ada apa namanya, kacang, ada jeruk nipis, terus ada timun juga. Terus kita cobain tom yum dulu. Wow, rasanya mengejutkan. Jadi sensasi pedasnya benar-benar kayak tenggorokan. Asamnya ada. Enak sih. Coba udangnya. Coba udangnya dulu. Udangnya matang bener. Kita cobain nasi gorengnya. Oh, ini ada jagung muda, teman-teman. Jagung muda. Ini kalau di Korea sendiri sebenarnya nggak ada jualannya ya. Nggak tahu, mereka kayaknya barang impor semua. Jagung muda, terus ada kacangnya. Ada nanas. Kecapnya kayak kecap Indo sih. Ada nanas, jadi ada jagung, ada kacang, ada nanas. Kita cobain. Nilainya. Jadi nasi gorengnya itu teksturnya basah. Nanti kan ada nasi goreng yang kering ya teksturnya. Kalau ini dia basah. Kecapnya nggak terlalu terasa sih. Mungkin dia pakai kecap asin mungkin atau kecap ikan. Bukan kecap manis kayaknya. Rasa buahnya sama yang jadi surprise ini sih jagung muda. Lumayan obat kangen setelah bertahun-tahun nggak makan jagung. Oke, mungkin kita mau lanjut makan dulu ya, teman-teman. Teman-teman bisa ngeliatin. Yuk. Jamur.
kalamasi. Apa? Kalamasi. Kalamasi. Jadi sumpah sih, apa namanya, untuk tom yamnya benar-benar recommended. Karena ini pertama kalinya aku nyobain tom yam dan rasanya itu benar-benar mengejutkan, ada pedesnya, ada asemnya, terus teksturnya panas. Daun jeruk, guys. Daun jeruk, ada sayur-sayuran juga, jadi benar-benar rempah hidup sih. Benar-benar recommended. Jadi teman-teman, untuk udangnya udah dikupas punggungnya, jadi cara makannya itu tinggal dikupas gini pakai supit, pegangin. Nanti dia akan kupas sendiri. Oke, aku taruh lagi ya. Ini rame banget. Pendi. Minumnya enak banget, asem enak. Pokoknya semua serba asem makan hari ini. Jadi moga-moga aja perutnya nggak mules ya. Tapi everything okay. Jadi di sini semacam kayak direkomendasikan untuk dua orang gitu sih. Jadi minuman aja dikasih sertanya dua. Terus satu porsi makanan dikasih sendok dua, mangkok dua kayak gitu. Jadi kayak buat dua orang gitu sih. Keren ya. Sebenarnya ini orang tiga masih cukup sih. Iya nggak sih? Kayak masih kekenyangan gitu kita padahal belum makan pagi. Jadi sekalian makan siang. Ini asem banget. Asem. Jadi ada jeruk nipisnya, ada daun mintnya. Jadi kalamansi itu jeruk nipis, teman-teman. Bener, bener-bener asem tak terduga. Itu bener jeruk nipis kalamansi. Pantesan dia asem banget. Udah gitu garisnya jeruk nipis tambah daun mint. Tapi hari ini seger, semuanya makanan sehat. Kita makan tom yam, terus nasi goreng nanas. Itu asem-asem buah semua, terus ketambahan sama minuman kalamansi. Mungkin video kali ini sampai di situ ya, karena di sini orangnya makin banyak, takutnya mereka nggak nyaman. Ini sih recommended, jadi nanti untuk alamatnya saya bakal cantumin di deskripsi, di kolom komentar. Teman-teman bisa kasih masukan, saran, dan jangan lupa subscribe. Sekian video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.